Nana sedang mencari makan untuk sapinya. Kebetulan dia nggak tahu itu dia. Hai Mbak. Hai guys, ketemu lagi sama Nana. Kali ini Nana lagi mencabit rumput. Mencabit rumput. Ini cabitnya, ini rumputnya. Buat apa rumputnya, Mbak? Buat ini, buat nyimpan sapi. Oh, sudah banyak dapatnya ya. Sudah. Sandal-sandalnya itu kenapa nggak dijauh? Diakui situ. Nggak boleh. Kebetulan saya mengawisnya di kebun, di tempat nanam jagung. Inilah kesehariannya Nana Nutrisari ya. Sebelum berangkat cari rezeki harus mencari nafkah juga buat si sapi, si Angel sama si Stefan. Sapiku ada dua, cowok sama cewek. Dan beginilah cara kita mengawis. Oh, jengarat nih. Cocok. Seolah mendengawis. Mana mukanya nggak kesengitan ini? Bangirungnya. Muka saya kusam, Pak. Pengarat sampilik sedin desa, aduh gamak kaya. Terus? Bik, angkat tahun lagi. Oh, ini aneh. Bunga dia. Ina ama mande suka mun semeton mande rede bemenantu jari ipar dengan miskin dengan sak dateng jok balik. Koyu lah ini mau seno sekeranjang ini koyu bapak. Masih kan? Iya keranjang. Ini nih teman sampai semuanya nama. Di umur yang sudah memasuki dewasa, sudah tidak ada lagi kata Allahu Akbar. Panas. Arah. Tuh. Pengalaman ngaus. Dari kecil, Pak, saya terlahir dari orang yang terlahir dari kalangan orang sederhana. Ini juga belum seberapa. Dulu waktu saya kecil, saya sering harian memetik tembakau. Ini bos beker. Hari ini megantara main ke Muncan, tapi sebelum berangkat harus cari makan dulu buat si sapi. Ini sawah orang tua saya, enggaknya saya mengawis. Saya sudah biasa dari kecil begini begitu. Harus, intinya harus kerja dulu lah. Kalau menginginkan sesuatu itu harus kerja sendiri, tidak seperti orang lain yang tinggal minta sama orang tuanya. Mulailah petis si buah asem ngeku kawa pedis sempaga. Petangis aku lek tengah malam, tangislah awak, ia sengsara ikut. Nusuk. Capek guys, terik matahari sungguh luar biasa. Sekarang habis kita mendapatkan rumput, terus kita mandi, kita dandan. Oh sebelum itu kita mau kasih si Angel sama si Stefan makan dulu. Mana aja taunya ini, biar enggak genit kita. Ini harus dirambas dulu. Itu juga buat yang sering ngomen, yang selalu komen bahasa saya, yang kadang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sasak Sepelang. Itu supaya ada lucunya lah. Oke, kita ngawis lagi. Iya, gelap ya mukanya. Kita bermandikan keringat ya. namanya juga kita beraktivitasnya di bawah sinar matahari, tapi harus tetap semangat. Golek kode aku uah tebilin di narak baik tak kuno nggak ya juga ini lagi. Apaan sih? Kenikmatan yang sangat luar biasa dari kita yang jadi pengawis. Tidak hanya dapat, tapi semuanya juga dapat. Ini manjung pak nih, beneran nih, pengelak nih. Ya. Jatuh bangun. Kau membuat. Kalau nyabit kan? Kalau nyabit itu harus hati-hati. Ini bisa kena tangan juga. Tapi kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Lumayan deh, ini mau sama. Ini nggak terlalu bersih ya bekasnya karena rumput yang ada di bawah itu udah kotor. Nah, sekarang juga kan lagi musim hujan, jadi jangan terlalu bawah ngambilnya, pesan dikit supaya sapinya suka. Aku enak jago ah. Harus gede dulu. Lah usang banyak. Gede dulu. Di luar. Tinggal kita. Tinggal segembang. Oke, sudah keranjangnya sudah penuh. Saya sengaja nggak kayak orang-orang yang kalau pergi ngawis, kalau pergi cari rumput itu harus berjejer. Jadi saya nggak bisa bawanya. Sandal lang nih. Oke, kita pulang. Assalamualaikum. Anak tebusan. Assalamualaikum. Nunduk-nunduk baik, nunduk-nunduk. Penyala dil. Anu lalu dil. Nunduk kok opong tekai dulu ntar meneng. Tri nutri. Saya jangan ngepin sandal jauh. Tukang soteng yang durhaka. Halo gengs. Nggih lho kulangan de anu ini. Lihat. Lihat. Kok saya. Ini kita. Bisa momo nih. Ini sama. Beda lang. Aduh, gimana kita tolong dia ini? Kita. Main dia di sini. Makan yang kenyang ya. Sayaran. Yang ini namanya Angel. Namanya Stefan karena dia laki-laki. Tapi pernah mandi. Iya. Ini tombongnya seksi sekali ya. Itu. Itu. Oke guys. Kita mesti istirahat dulu.